Ya, ini gaya rileks tim relawan dan bantuan kemanusiaan mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar. Setelah satu bulan empat hari bergerak di lapangan dan di laboratorium, membuat hand sanitizer, disinfektan, APD, masker, pesil, chamber antiseptik, dan di lapangan menyemprotkan, diimpestan, dan membagi-bagikan APD dan hand sanitizer. Uh, mereka ngopi di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Mereka tetap selalu uh, sesuai dengan protokol disaster, yaitu pakai handscoon pakai masker, dan tetap selalu jaga jarak. Walaupun ngopinya juga tetap santai, uh, setelah tiga hari ini mereka mempacking, tiga hari packing sterilisasi dan sortir baju APD yang telah selesai 969 pcs dan 500 pcs. Terima kasih.